Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqu وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun serta kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa oleh kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, faman nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepadamu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 130 sampai dengan 132. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita. Dengan rahmat itulah kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Dan berkat hidayah yang masih tertanam di dalam hati kita, kita masih dapat menempuh jalan yang lurus seperti yang digariskannya untuk kita. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita
yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita coba untuk memusatkan segenap hati dan pikiran kita untuk menyimak dan memperhatikan peringatan-peringatan Allah, baik yang tertera dalam kitab suci Al-Quran maupun yang dijabarkan melalui hadis-hadis Rasulnya. Peringatan itu untuk kali ini akan kita kemas di dalam sebuah uraian khutbah singkat dengan judul Kedurhakaan yang Berbuah Bencana. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Fir'aun setelah menjatuhkan perintah agar membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan di saat itu, ia berkata, kita punya kekuasaan yang penuh untuk berbuat apa saja yang kita inginkan. Begitulah keangkuhan dan kesombongan Fir'aun dengan kekuasaannya yang waktu itu tak ada yang bisa menandinginya. Namun apa yang terjadi setelah itu? Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya, Dia turunkan dua bahaya yang tidak diduga sebelumnya, yakni pertama, musim kemarau panjang yang terjadi bertahun-tahun, dan setelah itu diiringi dengan kekeringan hingga hujan tidak pernah turun. Air sungai Nil pun mulai menyusut dan surut, tanah-tanah menjadi kering kerontang, sehingga panen yang diharapkan berhasil menjadi gagal, dan rakyat akhirnya menderita kelaparan. Tapi musibah dan cobaan seperti itu tidak membuat Fir'aun serta antek-anteknya menjadi insaf, malah saling menuding. Sasaran utama tuduhan itu mereka lemparkan kepada lawannya. Siapa lawan berat penguasa Fir'aun ketika itu? Adalah Nabi Musa, utusan Allah. Karena musim kemarau sudah usai, badai pun sudah berlalu, hujan mulai turun, tanam-tanaman mulai berbuah. Mereka berkata pula, inilah keberhasilan kita atas usaha dan kerja keras kita dalam menanggulangi bencana yang mengancam kita selama ini. Mereka tidak pernah ingat dan sadar bahwa itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika mereka ditimpa oleh kesialan, mereka berkata, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah sebuah ketetapan dari Allah, tapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, begitulah tipe penguasa yang zalim seperti yang contohkan pada sosok Raja Fir'aun. Ketika mereka mendapat keberhasilan, mereka mendabik dada dengan angkuhnya memuji diri dan kelompok-kelompoknya. Tapi bila berhadapan dengan kesulitan dan kesusahan, datang bala
wabah, musibah dan bencana. Mereka lemparkan tuduhan itu, penyebabnya adalah dari lawan-lawannya dan musuh-musuhnya. Siapa lagi kalau Musa yang notabene adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tipe Raja Fir'aun. Dia tidak tahan menerima kritikan dari utusan Allah. Kebenaran yang disampaikan kepada mereka, mereka putarbalikkan. Yang hak dikatakan hak, yang hak itu yang dianggap hak. Benar seperti apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu. Kata beliau, sayati 'alan nas sanawatun khadda'ah, akan datang kepada umatku, pada manusia nanti, tahun-tahun kebohongan yang bisa berlanjut belasan bahkan bisa puluhan tahun. Ada 5 bentuk kebohongan yang diprediksi oleh Rasulullah akan melanda kehidupan umat manusia. Entah kapan, entah sudah terjadi atau akan terjadi. Ini untuk kewaspadaan kita saja. Pertama, yusaddaqu fihal kadhib, pembohong dianggap sebagai orang yang benar. Sudah jelas orangnya pembohong, banyak membohongi publik, ini orang benar, ini orang jujur. Yang kedua, karena kebohongan tidak bisa dilakukan sekali dua kali, sekali berbohong harus ditutup dengan kebohongan berikutnya dan berikutnya. Akhirnya terjadi kebohongan yang berlapis. Kalau kebohongan anak kecil bisa dipahami hanya untuk menyamakan diri sementara, nanti dia mengaku lagi. Tapi berbahaya bila kebohongan itu di backup oleh orang pintar, seperti pemutar balikan sejarah misalnya. Itu terlibat di situ para ahli juga, para akademisi juga bisa terlibat di dalam kalau sejarah mau terbalikkan. Maka yang kedua kata Rasulullah, wa yukadzabu fi hasadiq, orang-orang benar, orang-orang jujur dianggap sebagai orang pembohong, sehingga ia tersingkir dan tersungkur karena jujur tadi. Yang ketiga, wayuk tamanu fi hal khain, orang-orang yang berkhianat dianggap sebagai pemegang amanah. Kadang-kadang namanya sengaja dibuat di dalam baliho-baliho besar. Ini pemimpin masa depan kita, orangnya jujur, amanah, perhatian. Padahal dia belum berbuat. Siapa yang berbohong? Yang bikinnya juga ikut berbohong. Yang bikin baliho itu. Lalu yang keempat, wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang amanah dituding sebagai pengkhianat, terkadang dicari-carikan kesalahannya, dibuat titian barakuk supaya orang yang amanah ini tiarap dan tenggelam di dalam sejarah kehidupan. Ini cara-cara yang akan terjadi kata Rasulullah. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, wa yantiqu fi harwaibidah, nanti akan banyak bicara di depan publik. Ruwaibidah qila, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah marwaibidah, siapa yang engkau maksud dengan ruwaibidah itu? Qalu, Rasulullah berkata, ar-rajul tafih fi amril 'am, orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Lalu tiba-tiba dia bicara urusan umat, urusan publik. At-tafih dalam kamus Arab juga diartikan orang-orang yang
kredibilitas moralnya tadinya rendah, dia yang banyak angkat bicara, yang akan mengurus publik, mengurus orang banyak, yang akan mengangkat harkat dan martabat kehidupan bangsa. Rasulullah mengingatkan kita agar kita mewaspadai lima macam kebohongan ini. Kaum muslimin sidang jumat rahimakumullah, kembali kita kepada apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Musa dalam posisinya sebagai utusan Allah atau Rasul selalu mengingatkan kaumnya, inilah jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang benar, kata Musa. Dia bukan tidak patuh kepada penguasanya, tapi karena Fir'aun telah bertindak sewenang-wenang dan keluar dari hukum Tuhan, hati nuraninya tidak dapat menerima kesewenangan-wenangan itu. Lalu dia dituduh sebagai pengkhianat, dituduh sebagai penyihir. Kebenaran yang disampaikan oleh Musa mereka tantang dengan narasi-narasi yang menyakitkan, yang hak dikatakan hak, yang hak itulah yang dianggap hak atau kebenaran. Akhirnya Fir'aun berkata, engkau wahai Musa adalah perusak, penghasut Bani Israel yang selama ini patuh dan setia kepada kami. Karena itu kami tidak akan percaya kepadamu, engkau adalah pangkal dari segala kesialan itu. Bahkan mereka mengatakan Musa adalah seorang penyihir. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa dianggap sihir oleh Fir'aun dan antai-antai. Begitulah pintarnya mereka memutarbalikkan fakta agar kebohongan dan kepalsuan mereka tidak terungkap. Akibat dari itu semua, Allah turunkan bencana. Apalagi yang Allah turunkan setelah itu, dikatakan di dalam ayat berikutnya, fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummal wadafadi wadama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lalu kami kirim kepada mereka angin badai kencang atau tufan, wal jarad dan belalang yang menghancurkan tanam-tanaman mereka, wal kumal dan jenis kutu, wadafadi dan juga katak yang berlompatan ke sana kemari, wadama dan juga darah. Artinya air-air sumur mereka tiba-tiba berubah menjadi darah. Ayatin mufassalat, itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata yang disampaikan oleh Allah melalui fenomena bencana itu. Fastakbaru, namun dasar angku dan sombong mereka masih menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, adalah Fir'aun dan antek-anteknya termasuk golongan orang-orang pendosa. Kaum muslimin sidang jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita kaum muslimin. Al-Quran selain berisi hukum-hukum, ajaran tentang akidah dan ibadah, ajaran tentang hubungan sosial, tapi juga berisi kisah-kisah. Ingat, kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekadar cerita bohong. Dia merupakan iktibar bagi kita yang hidup di kemudian hari. Laqad kana fi qasasihim la'ibratun li'ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah umat terdahulu itu sebab ibrah, iktibar bagi orang yang menggunakan akal fikirannya. Ibrah mana asalnya menyeberang. Jadi orang bisa membaca ibarat, dia tidak hanya membaca yang tersurat,
tapi dia bisa melompat kepada apa yang tersirat di balik mana yang tersirat. Mbak kata patah orang Minang, alam takambang jadi guru. Oleh karena itu, mari kita belajar dari fenomena alam, fenomena sosial, apapun yang terjadi di sekitar kita. Itu merupakan ayat-ayat Allah dalam arti tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabal ardh. Orang-orang yang selalu berzikir ingat kepada Allah di kala berdiri, duduk, bahkan terbaring, artinya di dalam segala irama kehidupannya dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di atas, ketika terbaring, ketika di hidupnya di bawah, dia selalu ingat kepada Allah. Sembari berpikir tentang pencipta langit dan bumi, sehingga pada akhirnya ada pengakuan dari lubuk hatinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan, tak satu pun ciptaan-Mu yang Kau ciptakan dengan sia-sia. Kita telah diuji hampir 2 tahun dengan wabah COVID, pandemi COVID-19. Itu merupakan ayat-ayat Allah. Corona itu makhluk Allah. Dia juga punya hak hidup. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap makhluk Allah yang seperti itu? Mari kita berlindung pada penciptanya. Jangan lakukan cara-cara yang lain yang tidak masuk akal. Tapi tentu kita tetap mematuhi petunjuk-petunjuk dari ahlinya. Kita penuhi protokol kesehatan. Tapi jangan kita berjarak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembalilah kita meramaikan masjid. Kembalilah kita meramaikan pengajian-pengajian majlis taklim. Kenapa pasar dan mal-mal sudah ramai, tapi kok masjid banyak yang takut datang ke masjid? Kalau orang percaya betul beriman kepada Allah, dia selalu berlindung diri kepada Allah di samping ada ikhtiar yang telah kita lakukan seperti ini. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia yang fana ini melainkan setelah kamu sempurnakan keislaman. Dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu saling menuding dan menuduh. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغضنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العزي والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.